sahabat Kebaya Larasati, kali ini adalah tampilan baju untuk wisuda. Menggunakan selendang dari sifon dan pada pundak terdapat bunga 3D. Kera berbentuk V pada rokatnya, sedangkan pada tilap polosnya berbentuk bulat. Rokat berwarna champagne gold ini dipadu dengan batik lawasan. Seperti ini tampilannya bagian belakang. Tampilannya sangat indah, dipadu dengan sifon yang berwarna muka. Rap menggunakan selayar dari batik tersebut. Seperti ini tampilannya sangat indah untuk dipakai pada acara wisuda. Lanjut dengan ibunya yang menggunakan brokat yang sama dan batik yang sama. Perbedaan tampilannya hanya pada bagian rok, tidak menggunakan selayer. Empat jahitan pada tilo polosnya dan pundak turun sekitar 5 cm sehingga tampilan brokat ini menjadi sangat indah. Katingan dari rok ini adalah 6 piece, namun dibentuk berbentuk tulung. Follow Instagram kami Kebaya Bayi Larasati. Kebaya Larasati, jangan lupa subscribe, komen, like, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih Yuli dan Mama Yuli, sampai jumpa. Salam.